beli 1 dapat gratis 3. Tim asesor beasiswa program Magister Doktor Sarjana Unggul Kemenristek Dikti melaksanakan site visit ke Universitas Udayana. Site visit kali ini pemirsa diharapkan bisa meloloskan Universitas Udayana sebagai penyelenggara beasiswa program Magister Doktor Sarjana Unggul Batch 5 tahun 2019. Rektor Universitas Udayana Profesor Ana Agung Rakusudewi mengatakan, beasiswa program Magister Doktor Sarjana Unggul merupakan hibah penyelenggaraan dari Kemenristek Dikti. Set visit kali ini bisa meloloskan Universitas Udayana sebagai penyelenggara beasiswa program Magister Doktor Sarjana Unggul dengan beberapa indikator persyaratan yang sudah dilihat dan dipenuhi, antara lain perguruan tinggi sudah terakreditasi A, memiliki promotor berkualitas dan Human Index 4 minimal untuk Science dan Sosial Humanoria memiliki Human Index 2. Bagi mahasiswa yang mengikuti program beasiswa ini, IPK minimal 3,75 untuk prodi terakreditasi A. Ada keistimewaan dari program ini, menempuh 1 tahun program magister dan 2 tahun langsung program doktor, dan di tahun ketiga dengan jumlah 78 SKS bisa meraih doktor. Program ini memberikan wadah atau kesempatan kepada mahasiswa yang betul-betul memiliki prestasi unggul dan bagus untuk menempuh program Magister Doktor Sarjana Unggul. Program ini merupakan ruang tepat bagi mahasiswa setelah lulus strata 1, dipercepat menjadi magister dan doktor. Harapannya dengan disetujuinya Universitas Udayana sebagai penyelenggara program Magister Doktor Sarjana Unggul Batch 5, banyak mahasiswa bisa mengikuti seleksi dan kesempatan yang diberikan Kemenristek Dikti bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan disetujuinya nanti Universitas Udayana sebagai penyelenggara program PMBSU Batch 5 ini, banyak mahasiswa yang mengikuti untuk ikut seleksi ya, dan hingga kesempatan yang telah diberikan oleh Kemenristek Dikti ini bisa dilaksanakan dengan baik dan bahkan dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Sementara itu, perwakilan Kemenristek Dikti Profesor Budi Prasetyo Widyobroto mengatakan, beasiswa PMDSU adalah program beasiswa yang ditujukan bagi lulusan S1 untuk menempuh pendidikan magister hingga doktor dalam 1 kali waktu. Tujuan dari beasiswa PMDSU salah satunya adalah meningkatkan jumlah dosen di Indonesia dengan jenjang pendidikan doktor. Beasiswa PMDSU merupakan salah satu beasiswa penuh yang ditawarkan Kemenristek Dikti yang mencakup dana hibah penelitian PMDSU dan biaya pendidikan yang meliputi SPP, UKT di masing-masing perguruan tinggi. Selain biaya tersebut, juga diberikan biaya hidup dan tunjangan mahasiswa sesuai standar beasiswa dalam negeri. Suparyana, Bali TV.